Kemudian bibit digantung seperti ini agar tidak dimakan semut nantinya. Perimbangan campuran tanah untuk persemaian bibit cabai yang bagusnya dikasih pupuk kandang setengah timba kecil segini. Kalau perimbangannya satu timba besar, satu timba besar tanah hampir penuh segini. Jadi ini setengah, kalau ini satu, ini setengah, tapi karena tidak penuh tanahnya yang kita butuhkan segini, campur. Dan satu timba seperti ini nanti arang sekamnya seperti ini. Ya, sudah mulai tumbuh. Nah, coba kita buka. Nah, ini dia. Nah, sudah mulai berakar. Ada yang berakar. Nah, sudah tumbuh. Bibitnya sudah bertumbuh. Sudah siap kita pindahkan ke penyemaian. Nah, seperti ini. Ini sudah tumbuh. Nih, nah semuanya sudah hampir tumbuh tunas-tunas mudanya dari sana. Akar mudanya sudah mulai tumbuh. Nah, ini banyak yang sudah tumbuh. Yang sudah tumbuh kita langsung pindahkan ke penyemaian, tiram semai. Ke tirai semai langsung kita pindah.
sudah kita taruh dalam semai, tiram semai yang sudah berakar masih segini, dan sisanya masih ada tapi belum tumbuh tunasnya. Nah,